Anda masih bersama Prime Time Talk. Pemirsa, bukan kali ini saja JK dianggap melakukan manuver dalam pemerintahan. Bahkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan berujar, JK berperan dalam mengajukan pasangan Anies Sandi pada Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Lalu benarkah JK melakukan manuver dalam pemerintahan? Kita akan lihat seberapa jauh ulasan terkait dengan manuver JK ini yang akan disampaikan oleh rekan saya Dora Edward langsung dari Grand Studio. Dora, silakan. Baik, terima kasih Doni De Kaiser. Pemirsa, bukan kali ini saja JK dianggap melakukan manuver dalam roda pemerintahan. Berikut ini ada beberapa sikap dan juga pandangan antara Jokowi dan JK yang mungkin dianggap sebagai manuver. Nanti kami juga akan membahas bagaimana perbedaan antara JK, pendapat JK dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lihat ini adalah perbedaan sikap dan juga pandangan antara Joko Widodo dan juga Yusuf Kala di pemerintahannya kali ini. Dimana dalam satu waktu JK pernah menegur Menpora terkait dengan pembekuan PSSI. Namun Jokowi pada saat itu meresponnya dengan memberi dukungan justru kepada Menpora hingga pembekuan PSSI ini berjalan selama satu tahun. Dan berikutnya juga ada sikap perbedaan sikap antara Jokowi dan juga Yusuf Kala di mana pada saat itu JK menyetujui untuk penunjukan Rizal Ramli sebagai Menko Maritim dan juga sumber daya untuk menggantikan Indroyono Susilo. Kita lihat berikutnya, perbedaan berikutnya adalah dalam hal pembangunan kilang minyak Blok Masela yang dilepas pantai Arafuru Maluku. Saat itu JK setuju dengan kilang terapung atau offshore, namun Jokowi justru setuju dengan kilang di darat atau onshore. Dan pemirsa, kita lihat berikutnya adalah perbedaan sikap atau pandangan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Yusuf Kala yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Di mana JK tidak menyetujui penjaminan penuh atau blanket guarantee atas saran Sri Mulyani yang menjabat sebagai ketua KSSK. Sementara itu SBY setuju dengan blanket guarantee, alasannya adalah penyelamatan bank, namun ini dirubah menjadi penjaminan terbatas. Kita lihat ada perbedaan sikap juga antara JK dan juga Susilo Bambang Yudhoyono, di mana ia membatalkan hadir dalam peresmian jembatan Suramadu, namun peresmian akhirnya dilakukan oleh SBY dan juga dihadiri oleh sejumlah menteri. Karena JK juga sempat mengeluarkan statement atau pernyataan, ia mengatakan bahwa jika jembatan itu selesai, maka sudah selesailah tugasnya, begitu kira-kira. Dan berikutnya ada perbedaan sikap juga antara JK dan juga SBY. Ia pernah mungkin sedikit menyindir begitu ya. Menurut JK, pemimpin kerjanya jangan berpidato saja atau rapat dan juga berbicara tanpa adanya aksi. Kemudian tidak lama berselang, tim pemenangan SBY Budiono menyebutkan boleh melakukan kritik namun harus saling menghargai. Kita tahu bahwa di periode keduanya SBY memimpin, ia memilih Budiono untuk menjadi calon wakil presiden pada saat itu. Kita lihat berikutnya adalah tanggapan Yusuf Kala saat berada di dua pemerintahan, karena Yusuf Kala pernah menjadi wakil presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono dan juga wakil presiden di era Presiden Jokowi saat ini. Ia mengatakan tidak bisa memberikan penilaian karena ia menganggap kedua pemerintahan yang ia jalani baik. Dan masing-masing pemerintahan tentu memiliki style atau gaya masing-masing, namun ada kelebihan mungkin di antara pemerintahan SBY dan juga pemerintahan Jokowi saat ini. Berikut adalah tanggapan beberapa tokoh terkait dengan manuver yang dilakukan oleh Yusuf Kala. Ini Zulkifli Hasan, Ketua MPR RI, mengatakan bahwa JK ternyata ikut andil dalam menentukan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Karena ia katakan bahwa jam 12 malam sampai dengan jam 1 pagi itu ada intervensinya Pak JK. Artinya memang di sini Yusuf Kala ikut andil untuk mungkin seperti memerintah Prabowo untuk memilih Anies untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Dan Anies kita ketahui didukung oleh beberapa partai, ada Partai Gerindra, PAN dan juga PKS. Dan berikutnya adalah tanggapan dari tokoh lain, yaitu Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN. Ia mengeluarkan statement sedikit bisa dikatakan ini mendukung JK karena ia siap turun jika masih ada upaya pecah belah bangsa dan juga ada upaya untuk memfitnah Yusuf Kala. Demikian Doni informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio.
Baik, Dora Edward, terima kasih atas ulasannya. Saya ke Pak Said Didu dulu. Pak Said Didu, Anda mengatakan ini fitnah kepada Pak JK. Maksudnya, Pak? Jadi begini, saya agak ketawa tadi mendengarkan itu perbedaan itu. Perbedaan itu adalah dinamika diskusi dalam pemerintahan, biasa saja. Ya, wajar ya. Wajar saja, tapi kalau diulas mencari perbedaan, dan saya ketawa aja tadi itu mendengarkan masalah. Saya tahu dinamiknya proses itu. Saya tahu semua kejadian itu sebenarnya tidak ada perbedaan seperti yang disiarkan itu. Ya, ya tapi apakah boleh terbuka perbedaan itu sampai diketahui publik, Pak? Nah, seperti umpamanya, jangan menyatakan banyak pidato, apakah ditujukan ke SBY, kan belum tentu. Iya. Berarti SBY cuma baper aja ya? Iya, baper aja. Baper, gitu. Jadi bisa aja ditujukan kepada menterinya, ditujukan kepada gubernur, gitu. Tapi kalau langsung menyatakan mengambil dirinya, jadi kalau mencari perbedaan, itu begini. Nah, saya ingin ulangi bahwa mari kita menjaga duit tunggal. Percaya saya, kalau terjadi pecah antara presiden dan wakil presiden, percaya saya bahwa politik tidak akan stabil. Percaya. Iya. Tapi saya, Anda bisa jamin nggak, Pak, bahwa sampai selesai masa pemerintahan, masa bakti Jokowi, JK, tidak akan ada manuver-manuver dari kedua belah pihak atau pihak-pihak lain untuk membongkar duit tunggal ini? Saya senang kata-kata Anda menyatakan tidak ada kedua belah pihak. Itu saya senang kata-kata itu. Iya. Jadi duit tunggal itu baik. Ya, percaya saya bahwa Pak JK adalah orang yang sangat loyal kepada atasannya. Kalau mau dibuka bahwa Pak JK kan pada saat SBY itu kan ketua TPA, tim penilai akhir untuk BUMN dan 1. Sekarang itu kan dicabut semua. Apakah dari Pak JK protes? Kan enggak. Karena kebijakan presiden demikian. Apakah dia buka ke publik? Tidak juga. Nah, berbagai hal yang di ini tidak juga, karena memang komitmen dia adalah loyal kepada presidennya. Betul. Nah, tapi yang sekarang, yang saya ulangi lagi bahwa kenapa saya menyatakan pernyataan kemarin, karena tahu persis bahwa setelah pilkada DKI, itu segala isu ditujukan kepada Pak JK dengan berbagai macam isu, bahkan ada fitnah. Jadi ini serangan ke JK nih? Serangan ke JK, dan menyerang JK itu sama dengan menyerang presiden. Oh iya, iya. Gitu loh. Jadi jangan menyerang JK, itu menyerang presiden. Jadi anggap dihitung, jangan orang-orang sekitar kekuasaan menyerang wakilnya, gitu loh. Nah, saya senang sekali kata-kata Bapak tadi, Anda tadi menyatakan kedua belah pihak, gitu loh. Kedua belah pihak menahan diri. Nah, saya yakin betul, perbedaan Pak JK itu sangat, saya tahu banyak sekali perbedaan sebenarnya, tapi Pak JK menyatakan, ya itulah kewenangan presiden. Gitu loh, jangan, tidak ada sama sekali manuver yang lakukan. Tapi yang digoreng terus, seperti tadi, digoreng kalau ada perbedaan. Emangnya Pak Said siapa yang paling senang kalau misalnya Pak Jokowi sama Pak JK ini kemudian berantem dan bubar di tengah jalan? Inilah, tidak ada yang senang, tapi ada orang yang merasa. Pengusaha mungkin? Bisa saja. Gitu. Jadi saya begini, negara ini terlalu besar. Ya. Terlalu besar, terlalu rumit, dan jangan dimain-mainkan. Jangan dimain-mainkan. Sekali lagi, jangan ada pihak yang memainkan. Saya memonitor terus. Siapa memainkan ini? Saya monitor. Itu banyak. Saya tahu-tahu orangnya semua. Tapi orang ini saya tahu persis. Berbeda karyanya terhadap negara ini. Dia itu pernah mengalami di fluktuasi permasalahan bangsa yang sangat rumit. Saya akan menggampangkan semua. Jadi saya mengingatkan saja lewat forum yang mulia ini. Hei, berhenti memecah belah duit tunggal presiden dan wakil presiden. Sangat bahaya bagi negara ini. Pak Said, saya tahu betul Pak JK kok. Saya itu tetangga di Makassar sama Pak JK. Dan Pak JK ini kan gayanya ibaratnya kan lincah sekali kalau bekerja. Cuma saya tidak tahu bahasa komunikasi politiknya ke masyarakat dengan ke presiden, apakah harus ada penyesuaian sehingga sama-sama enak. Atau bagaimana Anda membaca Pak Jokowi sebenarnya fine-fine saja dengan gaya Pak JK? Saya sih melihat fine-fine saja. Kan Pak JK juga mungkin 99% idenya dia tahan kok. Betul. Nggak apa-apa begitu ya. Oke. Sepakatan gitu loh. Bahwa dia harus cepat gitu loh. Nah, Pak Jokowi juga saya tahu ada kesepakatan. Saya yakin ada kesepakatan. Makanya Pak JK kan banyak diam. Banyak diam loh. Kapan sih Pak JK? Tadi ketawa saya bahwa peresmian jam Suramadu. Saya akan perbedaan. Mana pernah ada namanya peresmian presiden wakil presiden hadir. Iya.
ada, jadi tolonglah jangan bikin karangan bebas. Saya setuju. Oh, kalau itu mungkin TV-TV tetangga Pak yang suka begitu. Nah, ya kan tadi TV Anda juga menyatakan. Tidaklah Pak, makanya kita klarifikasi kan, kita mengedukasi. Pak Saididu tetap bersama saya sebelum break, Mas Handoko. Apa yang bisa Anda tanggapi dari pernyataan Pak Said tadi? Ya, jadi yang perlu saya garis bawahi adalah bahwa sekarang ini kita lagi menghadapin semua lini ini dibenturkan. Yeah. Ada upaya untuk membuat keterpecahan. Mm-hmm. Jadi upaya ini dari luar sebenarnya? Artinya siapapun itu, apabila terjadi misalkan isu keretakan presiden dengan wakil presiden, apakah menguntungkan Wapres? Pasti tidak. Enggak. Atau apakah menguntungkan presiden? Pasti apalagi, tidak. Iya. Apalagi. Jadi, saya percaya bahwa baik dari presiden maupun wapres sama-sama punya concern yang sama. Udah kita sisa, sampai nanti dibilang tahun. Sisa 2 tahun. Nah. Sisa 2 tahun kita fokus bagaimana memenuhi janji-janji politik yang tertuang di Nawacita. Bukan ini fokus waktunya, 2019. Ini waktunya bekerja. Bukan lagi kita sibuk bagaimana mecah ini yang sini dibenturin sini, dibenturin sini gitu. Tapi yang di sini juga mikir 2019, yang di sini juga mikir 2019 kan? Oke, kita break dulu, kita lanjutkan sampai berikutnya. Kami segera kembali pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Prime Time Talk.